السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله ونافعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين امين الى ان قال فصل Ida shtabaha alaihi tahirun ijtahada wa tatahara bima dhanna tawaratahu. Fasal kali ini akan membahas tentang ijtihad Setelah sebelumnya kita dijelaskan macam-macamnya air dari air yang bercampur sesuatu yang dinamakan dengan mukhalid kemudian disebutkan juga tentang yang kejatuhan najis dari air sedikit dan air banyak serta pembahasan tentang air yang dinamakan dengan mustakmal serta musyammas, air yang terkena e, sinar panas matahari. Begitu juga, hal-hal yang dimaafkan daripada sesuatu yang menjatuhi air, seperti e, maitah. Bangkai yang tidak ada darah yang mengalir di aliran tubuhnya, atau sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata secara normal, bila jatuh ke air yang sedikit, termasuk daripada yang dimaafkan, juga dibahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, hukum. Air yang mengalir disamakan dengan air yang menggenang. Perubahan secara e, nyata dan perubahan secara perkiraan, bagaimana air itu dikatakan sedikit ataupun dikatakan banyak. Pada intinya, semua itu menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita hendak toharo maka kita harus mengetahui bahwa air yang kita gunakan adalah air yang tohur. Kita bersuci baik untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis harus menggunakan air yang tohur. Tohirun finafseh wa mutahirun li Suci Dirinya sendiri dan mensucikan yang lainnya. Dengan itu, baik airnya sedikit maupun airnya banyak, maka hadas yang kita miliki, najis yang ada, akan bisa menjadi suci, tentunya dengan cara-cara yang tidak membuat air itu mustamal atau najis semakin melebar. Juga disebutkan, total air, jumlah air mana dikatakan banyak, juga mana yang dikatakan sedikit. Alhasil, itu sudah menjadi pembahasan kita. Lah, bagaimana halnya bila ada sesuatu yang membuat kita ragu? Air ini terkena najis atau tidak? lah disinilah perlunya kita memahami tentang ijtihad memahami tentang ijtihad apa itu ijtihad ijtihad itu bahwa katahari mencari kebebasan ya, tahari melepaskan diri daripada hal yang mengganggu artinya dalam hal itu, dia harus mengeluarkan badrul majhud. Mengeluarkan, memberikan sesuatu yang dikeluarkan, yang berbentuk usaha. Fi tahsilil maksud, di dalam menghasilkan yang diinginkan. Jadi mengeluarkan usaha dengan pemikirannya dengan penciumnya, penciumannya, dengan matanya, penglihatannya, dengan perasa dari lisannya, itu untuk menghasilkan yang diinginkan. Karena istihad ini luas ya, istihad luas. Bisa istihad tentang kiblat, ya, bisa istihad nanti tentang air. Kalau ditingkatkan lagi, Ya seperti para ulama al-mujtahidun ya, Mereka yang berijtihad tentang hukum Seperti al-imam syafi'i Al-imam Malik Al-imam Ahmad bin Hanbal Al-imam Abu Hanifa Ini mereka semua adalah mujtahid Yang kedudukan mujtahidnya mutlak tertinggi Ada mujtahid fatwa Seperti al-imam e, Al-Nawawi Al Imam Ar rafii itu mustahid fatwa. Ada mengatakan mustahid fatwa itu seperti Imam Ibn Hajar yang yang mengambil dari pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i Imam Romli dan orang-orang yang di masa beliau yang dikatakan mustahid fatwa. Alhasil itu pengertian daripada mustahid semuanya sama. Dia mengeluarkan usaha untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Mendapatkan hasil yang diinginkan, tentunya hasil yang diinginkan itu bukan karena nafsu, tapi dengan pemahaman, dengan peng, apa, eh, pengertian. Jadi, dia faham, dia ngerti, dia keluarkan usaha untuk mendapatkan hasil tersebut. Nah, karena itu di sini disebutkan idhastabaha alaihi tahirun bimutanajisin idha jika istabaha terserupa alaihi kepada seseorang kan disebutkan nanti maksudnya masing-masing alaihi seseorang karena tidak disebutkan sebelumnya domir itu kembali ke siapa biasanya kalau kita belajar ilmu fikih atau ilmu nahwu atau ilmu apapun kalimat domir yaitu di situ yang dimaksud hi itu harus kembali kepada sebelumnya. Terkadang ada kembali ke setelahnya. Tapi di sini sudah maklum, sudah difahami orang yang ingin untuk bersuci. Jika terserupa bagi seseorang apa yang terserupa tahirun sesuatu yang suci yang dimaksud adalah tohur ya sesuatu yang yang tohir yang dimaksud adalah tohur bimutana dengan sesuatu yang kejatuhan najis maka bila terserupa ijtahada dia harus berijtihad mengeluarkan usaha untuk mendapatkan hasil yang diingin diinginkan Watatohharo setelah dia istiad dia mendapatkan hasil yang diinginkan dia bersuci bima dhonna, dengan apa yang ia yakini dengan apa yang ia sangka toharo tahu sucinya. ketika ada dua wadah karena tidak akan kita sebutkan dulu syaratnya Insya Allah akan pertemuan akan datang kita akan sebutkan syaratnya ini gambaran awalnya saja ada dua wadah air ada dua wadah air ini dua wadah asalnya semuanya adalah air yang su suci kalau asalnya najis nggak bisa ya najis nggak bisa kita harus kita pahami kata-kata ada sesuatu itu yang suci Ya, ada sesuatu itu yang eh, apa tohur ada tohur, ada tohir, ada mutanajis, ada najis, ya, ada najis. Kalau to tohur itu suci bisa mensucikan. Kalau tohir itu dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Kalau mutanajis terkena najis, dia asalnya suci menjadi najis ya kalau mutan najis itu asalnya dia suci menjadi najis atau najis nah, najis yang asli itu seperti apa ya kencing darah itu najis ya. Nah di sini disebutkan bila terserupa kepada seseorang tohirun yang dimaksud tohirun adalah tohur ya. yang dimaksud tohirun adalah tohur harus kita pahami yang dimaksud tohirun di sini adalah tohur karena gak akan kita sebutkan dulu syaratnya insyaallah di pertemuan akan datang terserupa kita punya dua wadah sama-sama asalnya itu bisa digunakan untuk bersuh bersuci eh yang satu kejatuhan najis atau ada anjing yang menjilatnya atau anjing yang menjilatnya alhasil terserupa air yang suci dua-duanya akhirnya satu suci satu mutanajis atau juga bukan mutanajis tapi yang satunya mustakmal yang satunya adalah mustakmal tadi karena airnya sama-sama sedikit yang satu nggak dipakai yang satu dipakai yang satu yang dipakai dipakai wudhu hasil wudhunya ada yang nyiprat ke air sedangkan orang tersebut tidak niat irtirof ya. lo taunya dari mana baik dia tahu dengan sendirinya artinya menjadi adanya terserupa itu dia tahu dengan sendirinya atau dengan pemberitahuan orang yang dapat dipercaya. Iki salah si jine, mang ono si wong wudu, gak niat dia, dia ngomong dia gak ngerti kalau ada niat irtirof, dia wudu kok sampai apa namanya jatuh netes ke air, kemudian dipindah-pindah sama dia, gak tahu yang mana, kan ada pemberitahuan atau dia tahu sendiri ya misalkan bukan nggak niat istirahat lagi wudhu karena orang awam ya wudhu ngambil air dibasuh di situ airnya jatuh kan mustakmal ini airnya kan jadi mustakmal basuh tangan ya netes ke tempat itu mustakmal karena airnya sedikit ini air tohur airnya tohur terserupa dengan air yang mustakmal hukumnya air mustakmal apa tohir suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan terserupa ini ngelihat kalau waktunya mepet gak ada air lagi maka wajib ijtihad mepet waktunya airnya gak ada lagi tinggal dua ini mepet sudah maka wajib ijtihad kalau masih longgar atau ada air lain sun boleh ijtihad. Boleh. Ya, boleh. Kalau ada air lain atau waktunya masih panjang, enggak wajib. Boleh ijtihad. Dengan syarat kalau dicampur enggak sampai dua kula. Ya, kalau dicampur enggak sampai dua kula. Satu timba isinya 50 liter. Satu timba isinya 70 liter. Di total berapa? 120 liter liter padahal dua gula kemarin dibahas 216 atau 217 ya enggak masalah kurang satu 215 aman masih nah ini masih jauh ini cuma 120 liter gimana kalau dicampur seperti itu maka kalau waktunya panjang boleh ijtihad tapi kalau waktunya mepet wajib ijtihad enggak boleh dicampur enggak boleh kalau lebih dua kula kalau dicampur, yang satu ini 120 liter, yang satu 300 liter, atau 200 liter, atau misalkan 50 liter, apa? Yang satu 120 liter, yang satu 100 liter misalkan, dicampurkan dua kula, lebih daripada dua kula malah, sudah 220 liter, gimana campuran? Lu ini yang satu mutan najis gak apa-apa kalau sampai dua kula yang asalnya merubah jadi najis itu kembali seperti semula sifatnya maka kembali suci seperti pertemuan yang sebelumnya seperti pertemuan yang sebelum jadi wajib istihad kalau gak ada lagi airnya hanya itu dan waktunya mepet tapi kalau ada yang lain atau waktunya masih longgar boleh baginya untuk istihad, nggak harus, nggak harus istihad. Karena apa? Memungkinkan nanti kembali yang asalnya mutanajis tadi sifatnya hilang, suci kembali. Atau misalkan ada air lain, kan seperti itu. Karena itu nggak wajib, masih hukumnya jawa. Tapi kalau sudah mepet waktunya, nggak ada lagi hukumnya wajib. Lah setelah dia istihad, ya diteliti, oh ini ada pergerakan, oh ini ada perubahan, oh ini ada bekasnya anjing misalkan, eh, misalkan eh, apa anjing tadi minum dari situ, yang mana nggak tahu, oh ini ada bekasnya ini, ada jejak kaki yang mengarah ke yang ini, sepertinya ini, nah dengan istihat-istihat itu dengan tanda-tanda yang ada, maka dia menyangka salah satunya adalah tohur, salah satunya mutanajis atau musta' takmal misal dua wadah ya dua wadah yang sini a b kita perhatikan a b yang a kita perhatikan oh bawah bawahnya samping sampingnya nggak ada tetesan sama sekali kemudian nggak ada bekas apa apa yang satu oh ini ada cipratan lah mungkin ini yang dipakai kan nggak yakin masih mungkin karena itu dikatakan bima nah dengan apa yang ia sangka toharo tahu kesuciannya Menyangka belum yakin Kenapa kok dikatakan belum yakin Karena nggak ada kepastian Tidak ada kepastian Itu hanya perkiraan Bisa jadi ngambilnya yang sini nyipratnya ke sana kan gitu Karena tidak ada kepastian Maka dikatakan dia Menyangka hasil istihad Lihat terus misalkan ada orang istihadnya Beda gimana ya ojo berjamaah pokoknya sama-sama benernya nggak ada salah, nggak usah ngotot, Oh, kamu salah. Kamu najis. Kamu akhirnya tambahan. Tidak usah. Dia istiad. Kamu istiad. Tidak ada yang yakin. Tidak ada yang yakin. Tapi kalau sudah dua orang yang istiad ini berbeda, maka tidak boleh berjamaah. Kenapa? Karena salah satunya meyakini bahwa yang lainnya adalah orang yang tidak sah sholatnya Ya, dalam hatinya dia yakin. Dia nggak sah. Kenapa? Dia salah. Kita mengatakan kita benar dia juga sebaliknya dia ngomong kamu yang salah saya yang benar tapi gak usah otot jarno wis itu keyakinan masing-masing lah ini pelajaran ya pelajaran orang itu punya cara berpikir sendiri-sendiri yang penting sesuai dengan hukum caranya sesuai dengan hukum VK selesai itu urusannya dia yang penting nggak berjamaah nggak berjamaah tapi kalau sudah beda keyakinan tetap berjamaah nggak sah seperti nanti di pembahasan kiblat akan dibahas di sini di kitab ini akan dibahas masalah kiblat. masalah kiblat tidak boleh berjamaah. Karena apa? Ya, apa misalnya yang satu istihad arah kiblatnya barat, yang satu istihad arah kiblatnya timur, berjamaah ya apa berjamaah? Enggak tergambar kan? Enggak masuk kan? Nah, seperti itu juga di dalam masalah ajis. Wallahu a'lam. ada pertanyaan. mungkin tambahan.